membongkar rahasia. Wahabi, satu konspirasi Yahudi menghancurkan Islam dari dalam. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Wahabi, satu konspirasi Yahudi menjatuhkan Islam dari dalam. Apa itu Wahabi? Wahabi merupakan satu fahaman yang diasaskan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Fahaman ini dinisbahkan kepada nama bapaknya Abdul Wahab sebagai Wahabi, tidak kepada namanya sendiri sebagai Muhammadi. Ini adalah ijtihad ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan ajaran Islam sebenar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Siapakah Muhammad Ibnu Abdul Wahab? 1793, lahir di kampung Ainiyah, Najd, Arab Saudi. Ibnu Abdul Wahab adalah seorang yang lemah fikiran dan gagap. Ayah dan abangnya sendiri menganggap dia sebagai anak yang tidak siuman. Ibnu Abdul Wahab sangat terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah yang mengasaskan fahaman mujassimah. Kemudian dia mengembara dan belajar di Basra, berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Syekh Muhammad Al-Majmu'i adalah Mr. Hamper, yaitu seorang orientalis dan ejen Yahudi dari British. Dia adalah seorang pakar ilmu Islam berbahasa Arab, Turki, Parsi, dan telah lama mempelajari Islam di Turki dan Irak. Mr. Hamper merasuah Ibnu Abdul Wahab dengan hadiah kawin mut'ah dua orang ejen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Ibnu Abdul Wahab kawin mut'ah dengan Safiya di Isfahan dan Asia di Siraj. Maka dengan mudah Yahudi mencatur Ibnu Abdul Wahab semau-maunya mengajar aliran baru dalam Islam sesuai dengan perancangan Yahudi.
Dengan ajaran baru itu, Ibnu Abdul Wahhab kembali ke kampungnya. Namun ditentang dan diusir oleh bapaknya, seorang ulama Sunni. Kerjasama Yahudi, keluarga Al-Saud, dan golongan Wahhabi membentuk kerajaan Arab Saudi. Setelah diusir oleh ayahnya, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab menyambung terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najd. Perjuangan Ibnu Abdul Wahhab itu dipantau oleh Mr. Hamper dan disokong oleh kerajaan British. Ibnu Abdul Wahhab membawa misi Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Pada tahun 1747, Ibnu Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad Ibnu Saud. Dia adalah keturunan Yahudi yang menguasai kawasan Duriyah. Ibnu Saud bersetuju dengan tawaran itu. Maka bergabunglah Ibnu Abdul Wahhab dan Ibnu Al-Saud mengembangkan ajaran Wahhabi. Di antara ajaran Wahhabi ialah siapa yang tidak ikut Wahhabi dianggap sesat, kafir, halal darah dan hartanya dirampas. Dengan fatwa Wahhabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut ajaran Wahhabi dibunuh dan hartanya dirampas. Kaum Wahhabi melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Najd, seperti Yaman, Hijaz, daerah sekitar Syria dan Irak. Mereka membantai 300 laki-laki di kampung Al-Fusul, di wilayah kota Al-Ahsa, dan merampas harta milik mereka. Pasukan Ibnu Saud dan Ibnu Abdul Wahhab itu terus melakukan kekejaman ke seluruh Arab. Siapa yang taat kepada ajarannya wajib berbaiat. Bila melawan, wajib dibunuh dan harta miliknya dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ada di antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia. Peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusnahkan supaya umat Islam tidak lagi membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Pada tahun 1793, Ibnu Abdul Wahhab meninggal dunia. Namun ajaran Wahhabi makin berkembang dengan sokongan keluarga Al-Saud dan British atau Yahudi. Dinasti Al-Saud dan golongan Wahhabi terus meluaskan jajahannya hingga pada tahun 1912 berjaya menguasai seluruh Najd. Yahudi mencetuskan revolusi Arab untuk menjatuhkan Empire Islam Utsmaniyah. Ketika pemimpin Empire Utsmaniyah telah diserang oleh penyakit Al-Wahan, agenda Yahudi seterusnya ialah menghapuskan pemerintahan para syarif Mekah yang bertindak sebagai penjaga Haramain. Yahudi melantik T.E. Lawrence sebagai ejen perisikan yang menyusup ke dalam bangsa Arab. Lawrence adalah seorang saintis